Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita masih lagi dalam rancangan Ramadan Karim yang dalam episod nasihat bulan Ramadan. Alhamdulillah, inilah satu peluang keemasan untuk kita supaya kita dapat memperkatakan tentang Ramadan, tentang kebaikan Ramadan dan tentang persiapan Ramadan. Maka dengan hari ini kita dapat kunjungan daripada Al-Ustaz Ahmad Kame Haji Yusuf W. Musa, anggota Majlis Ulama Islam Fatani dan juga Pengetua Ma'had Tarbiyah Bana, dan pada masa yang sama beliau adalah Imam Masjid Nurul Islam di Bana, untuk mempersamakan dengan kita untuk memperkatakan tentang Ramadan, bulan latihan. Bulan Ramadan, bulan latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sehat? Alhamdulillah. Sepenuh bulan Ramadan, dan kita akan memperkatakan tentang bulan Ramadan, bulan cabaran, bulan latihan. Dan hari ini supaya kita dapat bersama dengan Ustaz nasihat bulan Ramadan dan juga seterusnya apa yang berkaitan dengan bulan Ramadan, bulan latihan. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang hormati Saudara Pengerusi, pengacara, di mana kita di hari ini sudah tentunya kita masih setiap orang masih menjaga diri kita supaya hidup di dalam latihan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini di antaranya ulama telah meletakkan, ada juga yang dipanggil madrasah. Sebagaimana Hasan Al-Banna dia meletakkan bahwasanya bulan Ramadan sebenarnya adalah madrasah. Kalau sebut kata madrasah, sudah tentunya dia ada imtihan, dia ada PPSL, dia ada ujian, dan dia ada kantor sok ke dia adalah. Begitu juga dalam bulan Ramadan. Kita perlu berpuasa ini kerana di dalam puasa itu sendiri meletak diri kita sebagai bulan latihan. Pertama, latihan yang kita dapat daripada bulan Ramadan ialah bagaimana kita berpuasa dalam waktu yang sama kita boleh menahan nafsu kita. Kita tahu dalam bulan Ramadan sudah itulah sebenarnya dalam sebuah hadis mengatakan idza jaa Ramadan futihat babul jannah wa ghulqat babun nar wa subsidatis syayatin. Apabila sampai bulan Ramadan maka pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup dan ditambat-tambat segala syaitan. Dalam artinya kita disuruh dan kita digalak supaya dalam Ramadan ini sepenuhnya kita melakukan latihan menahan diri kita di waktu siang hari dan di waktu yang sama kita tutup untuk melakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Oleh itu apabila kita sebab kata kita berpuasa di bulan siang hari, sudah tentunya puasa hakikatnya kita menahan makan dan minum dan kita mengatur waktu makan. Daripada pagi kita tak biasa kita makan, siang kita tak makan, dengan siapa kita makan petai pula. Lalu itu soalannya kita mengatur waktu makan. Dalam waktu yang sama kita selain daripada kita berpuasa, kita digalak untuk mengisikan masa kita dengan ibadah. Kalau kita buat ibadah, sudah tentunya ibadah yang wajib kita buat dilipat ganda pahalanya. Apalagi kita buat ibadah sunat, maka pahalanya disamakan ibadah wajib pahalanya. Lalu tu apabila kita berpuasa, latihan kita yang dapat iaitu kita melatih diri kita untuk menyekat nafsu kita. Memang makan yang kita makan apabila dia masuk dalam buuk, dalam maidah, apabila dia dikisar dan sebagainya, itu menjadi suatu energi, suatu tenaga. Boleh jadi satu tenaga, dia merupakan satu kegagahan untuk kita ni menjalani kegiatan kita setiap hari dengan keadaan yang sempurna. Di waktu yang sama kita ingat dalam masalah kalaulah yang saya sebut hadis tadi wasyub tadi syayatin ataupun ditambak-tambak syaitan, memang syaitan ni ataupun iblis ataupun gangguan yang ada dalam diri setiap orang mukmin, syaitan ni dia bergantung kepada nafsu. Nah, nafsu dia bergantung kepada makan minum. Kalau makan minum sudah kuat, maka syaitan dia kuatlah. Apabila dia kuat, kalau tidak Ramadan, apa yang kita buat, kerana dia berebut dengan dia. Apa yang kita buat, dia boleh buat sama. Tapi dalam bulan Ramadan, apabila syaitan ditambah dan putera di dalam bulan Ramadan, kita menahan makannya yang akan membuat satu kekuatan bagi diri kita, kita tahan, sudah tentunya tepat bergantung syaitan tidak ada dan nafsu kita pun juga tidak ada. Contoh, umpamanya kalau bulan Ramadan ni, kalau kita pukul 2, pukul 3 lah pengurusi,
Kita tengok ketika kita pergi kena, sebenarnya kita tidak digalakkanlah waktu-waktu tidak pergi kena tu, kerana di kedai-kedai kena memanglah dia mengedang, dia menjemput perasaan kita menggebu-gebu kita, kita nak makan. Kita pergi ke kedai, kita tengok semua makan sedap belaka. Sedap belaka. Sedap belaka, semua sedap belaka. Kenapa kan ini dalai kita ni? Ya, tapi setelah mengorek datang tiba, azan sudah kumandang. Ya. Kita minum dengan air setegak, kita buka puasa kita dengan buah tamar ke, atau dengan susu ke sebagainya. Habislah kita yang puasa yang kita makan tadi, puasa nak tadi, habislah. Itu menunjukkan kita sudah menahan, melatih diri kita supaya kita menyekat nafsu kita. Tapi kalau itu adalah sebagai satu latihan untuk menahan nafsu, biar saya herannya kenapa kalau dikatakan Ramadan bulan Ramadan syaitan dibelenggu, ditamat, tapi macam mana, bagaimana masih ada lagi perasaan nak, perasaan mahu apa macam ni semua menggebu-gebu mahu. Memanglah di antara syaitan tu apabila dia duduk dalam diri kita di bulan Ramadan, tempat kawan dia ataupun anak didik adalah nafsu. Memang nafsu ni lah, ya itu pun adalah amaratun bi amarisu. Nah, nafsu kita inna nafsa la amaratun bisu, nafsu kita dah menyuruh biasa kepada benda yang tak baik, yang bertentang dengan kehendak yang suci daripada sebagai kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tu apabila nafsu tu menjadi fungsi untuk menyuruh pada perkara yang tak baik, ya sudah tu syaitan itu mendidik perkara itu. Walaupun syaitan sudah tinggal, dia sudah mendapat ijazah daripada syaitan ni, kalau kita kuat. Dia memanglah dia dia masih menguasai lah dengan dalam diri kita. Maka itu terhati atas sejauh mana, sekuat mana penahanan diri. Melalui ibadah. Selagi mana kita, maka itulah puasa kita latih, bukan arti kita menamakan minum saja. Kita mesti latih hal-hal yang lain. Umpamanya, kalau kita buka puasa, saya kurang setuju, tak setujulah kalau kalau kita waktu siang hari ni kita boleh tahan makan mati-mati misalnya lembek apa bila kita mengorek datang kita makan habis-habis habis-habis. Ini kurang tu. Artinya walaupun waktu halal sekalipun kita mesti juga tahan-tahan. Itu latihan sebagai latihan juga. Sebagai latihan, itulah hasil natijah kita dapat dalam bulan Ramadan. Itu pertama saya dapat. Yang kedua, bulan Ramadan ini melatih kita sebagaimana supaya kita ini dalam melakukan amal ibadah kita dengan supaya kita ini dalam keadaan hidup sederhana. Sederhana. Yang dikatakan khairul umul ausatuha memang Ramadan berlaku sekali. Banyak-banyak orang kata Islam menaduk mana sebenarnya. Kalau banyak katalah ni, apakah Islam duduk daripada apa perkara yang dikehendaki oleh seorang boleh berlaku misalnya. Sebenarnya Islam diletak atas pertengahan. Tapi orang kita nak duduk situ tu, dia perlu pada latihan. Bulan Ramadan sangat-sangat berkesan mengajar kita supaya kita hidup sederhana. Hidup sederhana. Kerana sederhana tidak sederhana ni, cuba kita tengok. Walaupun kita ada benda banyak, walaupun kita ada benda pun di dapai kita, tapi kalau sebelum maghrib datang, kita telah nak makan. Walaupun benda tu halal bagi kita, kita tidak curi orang dan kita tidak menipu orang ambil. Tapi benda kalau belum waktu yang ditetapkan, waktu maghrib, kita telah nak makan. Setuh pun tak boleh. Nah, ini menunjukkan kita segala sesuatu yang dihadapi kita adalah sekadar yang cukup bagi kita. Sekadar itu saja. Ustaz, apa yang mainkan fungsi penting dalam penahanan latihan itu sendiri? Kerana macam Ustaz sebut tadi, semua ada di hadapan kita, cuma kita saja yang tak makan. Apa ni faktor penting yang menguatkan perasaan kita supaya tidak dapat menahankan perkara turut hawa nafsu tadi? Alhamdulillah. Sebenarnya puasa itulah mendidik kita menjadi orang taqwa. La'allakum tattaqun. Jadi yang menjadi benteng, yang menjadi tempat pagar untuk kita boleh menjegah segalanya adalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat pertama yang sering kita dengarlah ayat mengenai Ramadan, ayat yang lazina manu iza apa ni, mengenai ayat pertama itulah mengenai Ramadan itu. Apabila seseorang itu diseru ya yulazina amanu, wahai orang yang beriman. Artinya modal pertama orang nak boleh puasa ialah orang yang beriman pertama kali. Itu iman boleh menjaga dia. Kita percayalah umpama sedang kak ibu dan bapa yang pergi ke masjid ke balasah ke doa ismaya. Kita tak hati-hati walaupun setengok kita nak minum air ketika buat ismaya. Pada air depan kita. Nah, kita takkan telan air itu walaupun setengok. Walaupun orang tak nampak. Tapi kita tidak buat. Pasal apa? Kita iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Itu yang penting. Maka puasa dalam Ramadan ini
Sedang pendengar dan sedang penonton sekalian, kita ambillah kelebihan yang berlambuk-lambuk di dalam bulan Ramadan. Dapai pun ada, belakai pun ada, kiri pun ada. Kita tidur pun dapat pahala. Kita, apalagi kita baca Quran, itu walaupun benda yang dikatakan sunat, tapi pahalanya adalah pahala wajib. Segala-galanya Allah SWT memberi ganjaran pahala kepada kita. Maka pahala itulah menjadi kekuatan kepada kita. Ya. Kekuatan untuk kita lebih rajin melakukan lagi. Dan kekuatan kita supaya kita boleh menyekat diri kita supaya tidak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu Wataala. Adakah sewajarnya kalau pahala itu akan diberi selepas setelah kita berjaya daripada menahan latihan-latihan itu? Memang dalam Ramadan ada peringkat-peringkat yang kita tahu dalam Ramadan per 10 hari pekat maghfirah, per rahmat, tengah dalam maghfirah, yang akhirnya adalah itqu minan nar. Itu tiga-tiga itu kalaulah kita boleh dapat menahan 10 hari duduk dalam keadaan orang yang berpuasa sungguh, artinya puasa kita selimut dengan ibadah-ibadah sunat lain, bukan puasa sekadar menahan makan minum saja. Dan yang tengah tu kita juga masih tetap dengan amalan yang sama. Dan yang akhir lagi kita meningkat sikit amalan di segi kita beriktikaf di masjid dan kita melakukan amalan lebih lain lagi, maka kita akan diberi ganjaran bukan sekadar pahala, bukan sekadar keampunan, bukan sekadar rahmat kita dapat, bahkan kita dapat gelaran sebagai orang yang terlepas daripada api neraka, insyaallah. Alhamdulillah. Tapi di segi penekanan ibadah kita, terutama sekalinya pada ujung bulan Ramadan, iktikaf dan sebagainya, adakah itu menambahkan lagi cabaran untuk dalam latihan kita? Memang kalau orang tidak berjaya dalam latihan pertama, dia merasa berat untuk melakukan latihan yang kedua. Dan kalau tidak berhasil melepasi latihan kedua, dia akan rasa berat lagi untuk melakukan latihan ketiga. Misalnya, di antaranya dalam 10 hari pertama lagi dah, dia puasa pun kalau begitu-gitu ya, Quran pun baca tidak begitu habis misalnya, dia akan payah untuk nak mendapat keampunan, maghfirah pada giliran yang kedua. Supaya kita main, maaflah kalau pemuda-pemuda sedang menonton siaran ini, kalau lah main bola sepak misalnya, main bola ini ada untuk semifinal dia, final dan sebagainya. Orang nak boleh peringkat-peringkat yang terakhir mesti melalui beberapa tangga. Begitu dalam ibadah puasa, Allah SWT menyediakan kepada kita memang orang panggil bahasa Melayu durian runtuh lah. Siapa dapat apalagi di dalam Lailatul Qadar. 10 hari akhir itu siapa yang beriktikaf menunggu, dia akan dapat malam Lailatul Qadar. Itu seolah dia boleh durian runtuh. Dia boleh dia turun madah sikit, banyak Allah Taala beri kepadanya. Boleh dia boleh sampai situ, memang dia berhak untuk mendapat bukan saja itqu minan nar, dia akan mendapat orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Itu yang paling besar bagi kita. Ya, alhamdulillah. Tapi sejauh mana cara-cara untuk kita nak mengatasi latihan itu sendiri, Ustaz? Sebab latihan ini, kalau kita sebut latihan, nampaknya berat. Memang betul. Tapi adakah di sana ada step-step ataupun cara-cara untuk nak mengatasi dan hingga sampai ke destinasi yang kita mahu? Itu macam mana Pak Ustaz Urwais? Alhamdulillah. Latihan sudah tentunya kita mesti ada persiapan. Persiapan untuk kita nak melakukan sesuatu perkara itu perlu matang. Di antaranya kita kita melalui dua bulan yang dikatakan bulan pintu gerbang Ramadan, Rajab itu gerbang pertama. Kita sudah melakukan ibadah puasa sunat di situ dan kita sudah melakukan hal-hal kebaik ke untuk siapkan diri masuk pada pintu gerbang yang kedua iaitu Syaban. Setelah Syaban kurban kedua, masuk pula kepada bulan Ramadan. Arti kita siap daripada awal. Sebelum siap daripada awal, sudah tentu kalau ada persiapan, kita dengan yakin, dengan penuh harapan, kita boleh melakukan ibadah puasa dan bentuk latihan-latihan ini. Kerana puasa sendiri pun adalah termasuk kita merupakan satu harapan. Manusia Ramadan, bagi siapa berpuasa Ramadan, dengan penuh harapan. Akan mendapat penuh harapan daripada kepada Allah SWT, Allah Taala akan mengampunkan dosa. Artinya, kita perlu ada persiapan. Kalau tidak ada persiapan, sudah tentu. Kalau lah kita duduk dalam esok pasar, itulah basah pala lah dengan jawabnya. Ritanya, mula nak pergi mari, tak tu arah lah. Pasal apa? Orang pun bila dia, kita tahan makan satu ketika dan secara mengeju, ya sudah tentunya, apalagi khaitam, ya dia tak boleh nak pergi, apalagi manusia. Lalu itulah perlu pada latihan
maka kita digalakkan puasa sunat. Kita galakkan baca Quran dulu, bukan nanti Ramadan baru nak buka Quran, itu memanglah sulit, payahlah. Kita lah ni kita dah baca dah Quran sebelah pada Ramadan, sebelum Ramadan kita baca dah Quran, dan kita usaha membaca terusnya, dan kita semayai sunat kita juga kita apa ni lakukan. Kita cuba bangun waktu tahajud, waktu malam, sepertiga malam. Senin bagi kita semayai tarawih pun kita senin, dan kita bangun sahur pun kita senin, pasal kita ada persiapan dah. Tapi lah, kalau lah kita tidak ada persiapan, kita dah mari selalu dah, ni kita duduk dalam bulan Ramadan dah, kita perlu pakat lah cara jama'i, cara jama'ah, cara jama'i. Kita perlu kepada, kita tak cukup sore kita, kita buat kena benda-benda bayar, kita ya. Pakat lah. Paling pertama kalau kita sebagai ketua keluarga, ayah, kita kena ambil peran ni untuk dalam umur kita dengan ibu, kaum ibu, isteri kita, anak-anak kita. Kita buat satu peraturan lah, buat paling tidak buat satu mana hari suku, kerana bulan-bulan ratihan ni, kita buat kita nak bangun semaya, mesti semaya di masjid. Kita mesti bangun sahur pukul berapa, Quran pukul berapa kita mengaji, kita kurai tengok-tengok TV dan sebagainya. Kita buat program tersendiri, insyaAllah wasa kita boleh mengatasi perkara ni yang disebut kata latihan, dan kita akan sampai kepada matlamat pencapaian yang sedia letak oleh Allah SWT di akhir. Jadi maknanya peranan keluarga, peranan ketua keluarga dan peranan orang yang dalam masyarakat memang penting, penting dalam untuk kerjasama penting. Mencapai matlamat. Ya, ya, memang penting. Ya. Maka itulah di kita dia panggil melibatkan berbagai-bagai pihak lah. Baik pihak daripada yang berada kedudukan dan sebagai ada kedudukan, ada jawatan yang ada kuasa. Memanglah itu perlu, perkara ini perlu kita ambil perhatian bersama. Ya. Jangankan kita menahan mati-mati dalam berpuasa, kita latih dari diri kita, tiba-tiba kita keluar masuk dalam masyarakat, masyarakat tidak ada satu benda pun mereka buat. Nah, dalam di kedai masih ada lagi yang tidak berpuasa misalnya, masih tidak malu-malu isak okok daripada orang yang tidak berpuasa. Itu sangat menunjuk bahasanya tidak ada panggil keikutan secara masyarakat itu tidak ada. Nah, lalu itu kita haraplah kepada yang bersangkutan ambillah peranan ini supaya bulan Ramadan benar-benar menjadi Ramadan Karim sebagai mana ada nama siaran ini, dan semoga kita menjalani ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan ini dengan penuh mendapat ganjaran baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Taala letak tiga masa tadi dengan rahmat, dengan maghfirah dan itqu minan nar. Dan paling besar sekali kita dapat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini modal yang kita akan bawa ke akhirat nanti bagi setiap orang yang beriman. Jadi maknanya semua tu kita terhenti kepada apa usaha kita, dan semuanya untuk mendapat keridaan Allah SWT. Keridaan Allah SWT itu penting. Kerana dalam masyarakat kita, kita mesti tahu, kerana masyarakat kita dia ada apa peringkat-peringkat yang tugas masing-masing. Kalau setiap orang peringkat tugas masing-masing mengambil peranan secara baik dalam masyarakat, saya rasa insyaAllah lah Islam ni akan nampak di mana syiarnya. Kerana Ramadan salah satu yang akan kita tunjuk lah syiar. Syiar Ramadan, lambang lambang dia. Tapi kalau Ramadan masing-masing tu tidak tunjuk lambang, tidak tunjuk syiar, tak panggil tak apa ni, tak sesuai dengan Allah SWT meletak kemulia Ramadan sebagai sayyidus syuhur atau sebagai penghulu segala bulan. Kita mesti tunjukkan syiar, kita mesti tunjukkan apa lambang dia, lambang Ramadan. Selain daripada kita puasa, kita mesti tunjuk puasanya orang Islamnya adalah begini sifatnya. Bila dia puasa, dia boleh melakukan dalam hal yang sama banyak lagi perkara-perkara yang dia melakukan dalam perbuatan kebaikan dan kemasyarakat. Maka itulah dalam puasa, dalam puasa kita tidak duduk sorelah. Kita mesti duduk secara berjemaah. Dalam waktu yang sama kita boleh melakukan ibadah-ibadah lain walaupun kita dalam puasa. Itulah yang maksud dalam kita melakukan latihan di dalam Ramadan. Jadi maksud ustaz apa ni, segala ibadah-ibadah yang lain dan segala kekuatan yang lain dia bertitik tolak dari kekuatannya puasa tadi. Puasa. Puasa jadi kita tengok ibadah yang sangat ditutup dalam Islam. Kalau itu, untuk kita melakukan kesyukuran pun digalakkan berpuasa. Untuk kita apa melakukan sesuatu penekatan diri kita sebagai orang bertakwa pun kita melalui puasa. Dan kita ingin minta keampunan daripada Allah SWT pun melalui ibadah puasa. Kerana puasa itu banyak dalam bentuk, dalam kebanyak-banyaknya itu kalau diimpun, itulah sebenarnya kita boleh angkat kekuatan puasa itu. Ustaz, kalau dikatakan latihan, mungkin ada yang najah, ada yang lulus dan ada yang gagal. Oleh itu, macam mana pandangan ustaz sekiranya kalau ada yang gagal dalam latihan
puasa di bulan Ramadan ni, dan apakah cara-cara untuk Ustaz nak bagi memberi langsangan kepada mereka yang gagal supaya terus memulakan ibadat puasa ni? Sebenarnya istilah gagal dalam ibadah saya tidak tidak begitu layak untuk nak guna dalam kekakan, dan ibadah tidak ada gagal, cuma tak sampai waktunya untuk dia mencapai, kerana dia sendiri yang melakukan, dia tidak perlu kepada orang lain. Kalaulah dikatakan dia tu belum sampai lagi, belum sampai lagi apa yang diletakkan sebagai misalnya rahmat, atau misalnya dalam maghfirah atau keampunan, atau akhirnya daripada terlepas dari api neraka, dia boleh jadi dia boleh usaha lagi. Dia jangan putus harapan. Kita dalam ibadah ni mesti kita tengok orang atas. Orang tengok orang lebih berhasil. Kadang-kadang kita ni silap, kita tengok orang bawah. Kita tak puasa atau kita tidak baca Quran, kerana tak baca Quran. Tak email tu tak baca ni. Jadi kita tengok kepada yang bawah. Kita tengok kepada yang tidak melakukan. Kita mesti tengok kepada yang lain. Kalau mana boleh tak baca Quran, tak malu pada morning, walaupun dia budak kecil tapi dia sudah habis dua kali. Boleh merangsang, boleh mengakak kita. Berarti kita tengok orang yang lebih berhasil kepada kita, barulah kita ada semangat untuk kita buat. Tapi kalau kita tak buat, melewa-lewa apa tak semaya tarawih ni, ada yang mau takji tu duduk di wakah, tak ada majlis pun. Kita jangan tengok situ. Itu banyak kita tengok harta, kita tengok yang baik. Artinya daripada tu boleh menjaga diri kita supaya kita boleh lebih rajin lagi untuk kita melepasi latihan-latihan ini, dan insyaAllah kita akan berjaya. Walaupun tidak 10 hari pertama, kita ambil 10 hari yang tengah lah. 10 hari yang tengah kita tak boleh, cuba kita ambil 10 hari yang terakhir. Semoga kalau kita dapat durian runtuh sebagai lalai untuk pada, insyaAllah itu boleh terhapus, masyaAllah. Peluang masih terbuka. Peluang masih terbuka. Jangan putus asa. Yang pentingnya kita perlu ubah sedikit apa cara pemikiran kita. Betul. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang terikat dengan apa tradisi kita. Bila kita tengok orang ni demo ni, atau kita buat satu saja kebaikan, kita buat sebanyak dah, kita tak ada apa, aku semaya dah. Nah, semaya sunat tahajud dah semalam ni, malam ni tak kena semaya dah. Maka tu ulama meletakkan bila siapa kepada Lailatul Qadar, dia tidak tetapkan bila-bila. Kadang-kadang 21, 23, 25, 27 kan. Tak letak kata 27, nanti orang berubuk-ubuk pergi sana. Malam tu juga. Lalu tu lah dia, okey 20, 21 mula buat. Artinya buat sama. Tujuan itulah latihan. Apabila sudah terbiasa dengan perkara itu, dia tidak merasa berat lagi untuk melakukan perkara yang hal lain. Terkuat daripada Ramadan nanti, dia akan menjadi orang yang memang berjaya dalam hidup untuk melangkah di bulan Syawal nanti dengan keadaan yang yakin, penuh yakin melangkah untuk mendapat keberhasilan hidup. Itu yang sebenarnya latihan. Kerap kali Ustaz ada menyebutkan tentang takwa. Takwa kepada Allah pada bulan Ramadan. Dan apakah kaitan takwa itu dengan latihan yang akan adakan pada bulan Ramadan? Ya, dalam takwa itu, kalau kita tengok daripada penafsiran daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, takwa itu pertama dikira al-khawf mila jalil, takut kepada Allah SWT, pada saya takut. Yang kedua pula, wal-amul bitanzil, dan dia mesti beramal dengan Al-Quran yang telah diturunkan. Itu dua tu pun wasapa hati dah. Kalau kita boleh buat, sebenarnya dapat. Kita wasapa, kalaulah kita berapa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentunya kita boleh mengelak berbagai-bagai macam apa yang perkara yang mungkar, perkara yang tak baik yang akan dapat kita. Kerana takut sekarang ni orang boleh menghindari segala-galanya. Kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak takut sepanjang yang lain. Takut yang lain kita lari, takut Allah Ta'ala kita tak boleh lagi, kita mesti dekati. Dan kita beramal dengan isi Al-Quran, artinya setiap apa yang dicontohi oleh Nabi Muhammad SAW, itulah amalan yang daripada At-Tanzil, daripada yang turunkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tiganya redha bil qalil, iaitu kita kena redha dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala wik kita, apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kena atas kita, kita mesti redha. Kita mesti redha. Yang terakhir, al-isti'da li yaumir rahil, kita kena buat persiapan untuk hari pembalasan, hari akhir, hari mati kita, hari akan kita meninggal dunia ini. Kita mesti buat persiapan. Pak itulah hasil daripada takwa yang kita dapat daripada bulan Ramadan. Takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita beramal dengan apa yang turunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
dan kita rasa redha apa Allah Ta'ala letak kepada kita, dan kita buat persiapan untuk kita menghadapi hari pembalasan, iaitu hari kita meninggalkan dunia, dan kita merasakan segala yang indah ini. Tapi di sana lagi indah kalau kita sudah ada persiapan untuk kita sana, insyaAllah. Itu takwa. Itu takwa. Dan ya, takwa itu merangkumi semua yang semua, Ustaz sebut tadi. Ya, semua ya, dalam kehidupan yang kita katakan ya, latihan itu berada dalam itu. Kita buat latihan, kita nak pergi situ. Ya. Nak pergi kepada apa ni, takut, pasal takut kepada Allah SWT. Ya. Kita pergi kepada usaha beramal dengan isi Al-Quran, ya, isi Al-Quran. Dan usaha kita redha apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Masalah redha itu payah, Ustaz. Redha. Ya, redha itu payah. Kadang-kadang kita merasa redha ketika kita senang, ya. Ketika kita susah, kita masa segala-galanya terhimpit, kita rasanya oh, macam mana Allah Ta'ala tak redha kita. Padahal ya, itulah yang terbaik bagi kita misalnya. Ya, misalnya kita dengan budak anak-anak kita misalnya, kita tak sama dalam melayani, memberi suatu perkara. Ya. Kalaulah kita tafsir, kita faham katanya Allah Ta'ala nak redha kita mesti beri semua yang kita mahu, memang ada kesilapan lah. Nah, kerana anak kita misalnya, anak duk ponding ni, kita tak ya, duit-duit yang serata. Ya. Walaupun dia minta duit, dia minta duit sama kita, sepuluh lah juga, kita tak wui dia satu. Kita wui kodak apa yang dia cukup bagi dia. Kalau budak masuk mahawiyah lain misalnya, masuk mahawiyah lain, dia minta, boleh ada kita wui 200 dia. Pasal keperluan dia, hajat dia lebih banyak daripada hak kecil, hak kecil lagi. Lalu tu dalam melayani, kalau kita rasanya kita mendapat begini, kita rasa eh, reda tak reda, cuba kita tengok kembali kepada diri kita, sejauh mana kita menghendaki keperluan itu, insyaAllah Allah Ta'ala beri keperluan kita cukup. Cuma kalau nak ukur tu, ha, yang lain kita ada rasa apa, masalah reda tak reda tu, lalu tu kembali kepada kita dalam bulan puasa, kita boleh latih perkara ini, boleh mencekat perkara ini, supaya benar-benar kita duduk terkawal sebagai kita sebagai fitrah. Apabila kita boleh latih ni, kita akan kembali kepada fitrahnya itu. Ayah-ayah fitrah. Nah, kembali kepada fitrah. Dan la'idin wal fa'izin sedikit lagi. Tapi sebaliknya, dalam persiapan menunaikan ibadat puasa, kita memang dah bersedia untuk nak menahan dan untuk latihan. Tapi tengah-tengah ibadat kita itu mungkin ada yang rasa kita tak larat lah. Memang kita tak larat. Kita mau ada apa yang kita perlu menerapkan supaya kita ada kuat, ada tenaga untuk mencapai matlamat kita tadi. Ya, sebenarnya di pertama telah niat yang penting, kerana niat itu adalah termasuk niat, perbuatan yang kita letakkan di dalam iti ibadah. Niat dalam bukan iti ibadah. Kalau seorang itu sudah niat dengan penuh niat dengan penuh yakin, kita rasa tidak ada masalah kita lakukan. Pentingnya nak wipahai masalah niat itu perlu kita belajar lah. Kita belajar, kita buat persiapan, kita tanya ada, walaupun kita berada bulan Ramadan dah, tak salah kita nak belajar, tak salah kita nak mengakak diri kita untuk lebih tahu daripada perkara yang kita tak tahu dah ni, tak salah. Yang penting mau belajar. Mau belajar, terus belajar. Itulah saudara yang saya hormati sekalian, saya penonton dan pendengar. Itu intisari yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Kamil Wai Musa Haji Yusof, yang untuk sebagai memperkatakan tentang latihan bulan Ramadan, bulan latihan. Dan itu hanya sedikit saja dalam intisari yang kita dapat daripada Ustaz. Dan insyaAllah kita semoga kita dapat menunaikan dan menggunakan perkara ini untuk persiapan untuk Ramadan kita itu sebagai Ramadan yang amat berharga, insyaAllah. Dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Kamil, dan insyaAllah semoga kita dapat keredaan Allah SWT bersama, insyaAllah. Saudara penonton, hingga sampai seterusnya kita berjumpa insyaAllah. Dan untuk kali ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.